dalam pas stasiun Cimahi dan perjalanan hampir selesai, hampir tiba di stasiun Bandung. Dan masih di sebelah saya ada Mas Abdullah Karal, Mas Risang. Dia ketiduran, ngantuk kayaknya. Gimana perjalanannya, Mas? Keretanya adem banget. Agak ini ya, Mas, ya, agak kerak. Agak baal tadi pas lagi makan. Setelah makan ditambah udara yang dingin, beliau mungkin jadi ngantuk. Bagaimana tidurku? Masih kurang tidur. Oke, setelah ada sampai di stasiun Bandung, sekarang saya langsung pulang. Begitu pun dengan Mas Risang. Terima kasih udah ngikutin perjalanan sama Mas Risang dari Gambir sampai dengan Bandung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Like videonya, subscribe kanalnya, jangan lupa komen dan share videonya juga. Salam Mas Risang. Tadi agak kecepatan ya, Mas? Ya, Mas? Yes. Alhamdulillah tiba di Bandung dengan selamat. Dan tadi dapat kejutan juga. Ternyata dua bangku di belakang saya adalah bangku yang diduduki oleh Bapak Direktur dari PT Kereta Api Indonesia Persero, itu Bapak Edi Sukmoro. Saya pun baru nyadar. Dan itu pun diberitahu oleh Bapak Risang Anggara Amputuakram bahwa dua bangku di belakang saya adalah yang duduk, yaitu Bapak Edi Sukmoro. Alhamdulillah bisa ketemu beliau lagi. Namun sayangnya nggak bisa foto bareng. Makasih udah ngikutin perjalanan Salsa dan Mas Risang pada perjalanan sore ini. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Sampai jumpa.